Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Patriot di lapangan adalah melakukan pendekatan sosial bersama warga lokal. Apa saja kegiatannya? Tonton sampai selesai ya. Pertama, ini adalah kegiatan belajar mengajar di SD Choisy. Anak-anak pernah bilang, Torang juga mau pintar ibu. Torang mau bisa baca, berhitung, dan belajar. Kegiatan selanjutnya yang Patriot lakukan adalah ikut warga lokal pergi ke kebun. Nah, di sini saat itu Mama Mariana akan membakar kebunnya karena untuk persiapan penanaman kembali sayur-sayurnya di kebun. Selain pendekatan sosial, Patriot Energi di Kampung Choisy juga memiliki tugas untuk melakukan pengecekan afdal, iras, dan spell yang ada di desa tersebut. Lalu bagaimana kasih pasangnya nanti? Jadi mati saja lampu. Ini patah. Banyak orang bertanya, ada apa aja sih di Choisy? Tonton selengkapnya. Ini adalah salah satu cuplikan perjalanan kami menuju salah satu spot baik untuk foto, yaitu dengan background air terjun terbesar di Pegunungan Arfak. Untuk teman-teman yang ingin ke sana, jaraknya dekat saja, hanya berjalan beberapa menit lalu sampai. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat pemandangan distrik Minyambau yang ada di bawah sana. Itu adalah distrik Minyambau, tepatnya itu Kampung Nimbiau, dan sebelah sananya itu lagi kampung selanjutnya. Sumber air sedekat. Kampung Choisy memiliki air tanah yang bisa langsung diminum. Segar. Hey, kita hari ini mau ke mana? Jambu. Jambu. Di mana? Di atas. Masih di Choisy, di tengah hutan, di atas gunung sana ada jambu hutan yang rasanya patut dicoba. Ini dia hasil berburunya jambu hutan. Jambunya kita lihat ini. Kita rasa saja. Nih, kita makan ya. Manis. Cari yang merah. Itu lebih manis. Kalau yang ini pasti banyak orang yang sudah tahu, yaitu kali yang menghasilkan emas. Ini dia, anak-anak sedang melakukan dulang emas di Kali Inggemun. Ini adalah salah satu kali besar yang ada di Choisy dan tanahnya beremas. Choisy berduka. Telah terjadi kebakaran di desa Choisy, tepat pada tanggal 20 Februari 2022. Satu buah rumah dan satu buah dapur dinyatakan hangus terbakar. Berdasarkan keterangan dari penghuni rumah, mereka sudah mematikan tungku apinya sebelum meninggalkan rumah. Ini adalah keadaan rumah setelah terbakar dan api sudah mati. Rumahnya hanya bersisa tembok-tembok yang sudah rapuh dan uang pun sudah tidak bernilai karena terbakar. Siapa yang punya rumah ini? Ini Jamie, Epi, sama Maria. Di mana bensin kemarin di Simen? Di mana?
Sini bensin. Lalu api di mana? Tungku di mana tungku? Ini baju di sini semua. Di kamar sini. Mariam, semalam sebelum kau pergi ke rumah Jurina itu, api dikasih mati atau tidak? Tapi bara masih menyala. Api terbakar di masakan cuci rumah satu. Dapur tuh? Iya, dapur. Ini bekas iras.